It's all about us. It's all about being human and having a heart. It's all about being human and playing a part. It's all about healing. It's all about life. It's all about helping the weak survive. It's all about being human and able to care. It's all about being human and ready to share. We're talking. And opening doors. It's all about dreaming for those who dream no more. It's all about being human and being fair. It's all about being human and being fair. Hai, selamat pagi semua. Selamat datang ke National Youth Online Gathering kita pada pagi ini. Is the background music too loud? A little loud. Just go slightly lower. Good morning semua. Tolong jangan naikkan tangan ya, semua masa sekarang. Hai, selamat pagi semua. Selamat datang ke National Youth Online Gathering kita pada pagi ini. Semua peserta di Zoom dimohon jangan angkat tangan jika tiada soalan pada masa ini. Okey, kerjasama anda amat dihargai. Sebelum kita mula sesi kita pada pagi ini, harap semua dapat, semua yang menghadiri melalui Zoom, supaya pastikan mikrofon anda telah dimutekan, okay? Dan anda digalakkan untuk buka okay, kamera anda supaya kita dapat berinteraksi. Juga, sila ubah nama anda, rename, okay, dalam Zoom dengan mengikuti format yang diberikan, okay, dengan dimulakan dengan kod negeri. Jika anda dari negeri Kuala dari Kuala Lumpur, anda boleh rename dengan dimulakan dengan KUL diikuti dengan nama anda, okay. Dan jika anda dari negeri Johor, anda boleh rename dengan mulakan JHR dan diikuti dengan nama anda. Okey, sama seperti untuk peserta negeri-negeri lain. Okey,
Boleh Rini mengikut kod yang diberikan di atas screen. Ya, minta rakan-rakan semua untuk rename, bukan type dalam chat. Untuk rename, arahannya bagaimana ada tertera di atas screen anda sekarang. Ya, peserta di Zoom untuk rename, pergi ke buka tab participants, carikan nama anda, okay, dan ada tiga titik di sebelah kanan nama anda, okay, tekan rename dan anda boleh typekan nama anda. Okey, dengan masukkan sekali kod negeri. What happens after people endure distress and anguish in the midst of conflict? When do they recover from the effects of violence? Is it once they've been taken to a safe zone? When they have adequate food and water? Meeting physical needs is an important aspect of recovery. But it's only one part. Without addressing mental health and psychosocial needs, recovery isn't complete. The effects of horrific events can last long after the violence ends. These events can live on in their minds and interrupt every aspect of life. They might be physically present, but often these health issues make it impossible to feel fully present in daily activities. Sleep becomes more difficult. Relationships with loved ones become strained. If mental health and psychosocial needs aren't met, people can even turn to substance abuse or self-harm as a means of coping. Treating these needs isn't a nice to have. It has the power to save lives. That's why, in addition to meeting physical needs, we at the International Committee of the Red Cross provide mental health and psychosocial support to all victims of violence, because we believe that recovery isn't possible without it. Whether their struggles are due to trauma they endured while being detained, emotional distress because of a loved one who went missing, whether they're a victim of violence, including sexual violence, are wounded or disabled, have been affected by emergencies, or are the ones providing support despite being affected themselves. Our mission is to ensure that people can draw on resources they already have, or identify additional support needed to recover. Sometimes this looks like doing in-home visits, raising awareness with communities to destigmatize certain issues, or peer group support, where people can connect with others who are experiencing similar struggles. If the resources and support systems don't exist in their area, we'll help develop them. The right support allows people to move forward. We want to make that a reality for as many people as possible. Mental health and psychosocial support is essential for recovery. Learn more at icrc.org. Okay, selamat pagi semua. Bagi mereka yang baru menyertai kita melalui Zoom, pastikan anda mutekan mikrofon anda dan anda digalakkan untuk buka kamera anda. Juga pastikan anda telah rename mengikut format yang ditentukan yang diberikan. Okey. Bagi peserta di YouTube, selamat datang juga. Many of us have not felt entirely safe since the beginning of the outbreak. But we all need to feel some level of safety in order to operate in this world. For this reason, these can feel like challenging and uncertain times. The British Red Cross believe in the power of kindness, and kindness is very much a form of safety. Kindness to those closest to us, kindness in our communities, to those who are there to help us, and kindness to ourselves. Social distancing and self-isolation are extremely important, but they can affect us in many ways. Being kind to one another can help reduce a sense of stress and separation. A single act of kindness can inspire many more. Kindness can keep us together.
What each of you are doing really matters. Stay safe, stay connected, and on behalf of the British Red Cross, we wanted to say thank you. Okay, kita akan mulakan sesi kita sebentar lagi. Sebelum kita mula, pastikan anda telah rename, okay? Dan anda digalakkan untuk buka kamera anda. Okay, dalam Zoom saya dah lihat ramai adik-adik yang telah buka kamera. Ramai juga yang segak dengan uniform dan t-shirt Bulan Sabit Merah Malaysia. Tahniah. Salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bulan Sabit Merah Malaysia ialah bantuan sokongan psikososial. Ia diberikan untuk membantu mangsa semasa bencana dan terutamanya pada masa kini semasa pandemik COVID-19. Akibat pandemik ini, terdapat peningkatan masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan, malah juga isu bunuh diri. Hampir separuh juta rakyat Malaysia telah mengalami kemurungan semasa pandemik ini bermula. Salah satu teknik yang digunakan di dalam PSS ialah PFA atau Psychological First Aid atau dalam bahasa Malaysia, Bantuan Kecemasan Psikologi. Ciri utama di dalam PFA iaitu yang pertama, melakukan persediaan. Sukarelawan disarankan membaca atau merujuk kepada maklumat penting berkaitan COVID-19 seperti vaksin, kesan sampingan. Ini memberikan bantuan semasa bertugas di pusat vaksin nanti. Yang kedua ialah konsep 3L iaitu look, listen dan link. Look ialah sentiasa melihat keadaan sekeliling dan berwaspada terutamanya atas isu-isu keselamatan. Yang kedua ialah listen atau mendengar. Sukarelawan digalakkan mengambil peduli dan mendengar aduan atau sekadar berbual dengan penerima COVID-19 yang sudah pasti merasa cemas ataupun takut sewaktu menunggu menerima vaksin. Yang seterusnya yang utama ialah link ataupun merujuk. Sila rujuk kepada penyelaras pusat vaksin anda atau mana-mana pihak yang bertanggungjawab sekiranya terdapat masalah atau memerlukan pengesahan maklumat. Ini bukanlah satu bentuk kaunseling. Semua orang boleh memberikan PFA. Saya juga adalah seorang pakar sakit puan dan bukan kaunselor atau pakar psikiatri dan sudah terlatih di dalam PFA. Ciri yang ketiga ialah konsep self-care atau penjagaan diri. Antara tanda-tanda stres ialah tidak dapat makan atau tidur dengan baik dan mutu kerja yang merosot. Sekiranya ini berlaku, anda boleh berbual, berkongsi masalah dengan rakan sekerja dan keluarga ataupun melakukan teknik-teknik pengurangan stres seperti meditasi, hobi dan bermain sukan. Sekiranya perlu mendapatkan bantuan lanjut, sila hubungi kaunselor ataupun klinik yang berdekatan. Terima kasih kerana memilih untuk menjadi sukarelawan dan saya ucapkan selamat maju jaya. Okey, selamat pagi semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta yang menyertai National Youth Online Gathering kita pada pagi ini. Tak kiralah anda menyertai melalui Zoom ataupun YouTube, selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chong Cheng Yang, merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa pembangunan organisasi belia dan sukarelawan kebangsaan. Sama dengan seperti adik-adik pada yang hadir pada pagi ini, saya telah menyertai Bulan Sabit Merah Malaysia sejak sekolah rendah lagi. Dan tahun ini merupakan tahun ke-15 saya menyertai menjalankan kerja sukarelawanan dengan Bulan Sabit Merah Malaysia. Life power, the passion. Life power.
Okey, peringatan sekali lagi kepada peserta dalam Zoom. Pastikan anda telah mutekan mikrofon anda dan anda digalakkan untuk buka kamera. Dan jika anda belum rename, sila buat demikian secepat mungkin supaya kita dapat kenal anda dari mana. Jeg ved ikke rent faktisk, hvad det virkelig er. Altså, jeg ved ikke, hvad det specielt ved coronavirus er. Det er lidt ligesom sådan en rigtig influenza. Man bliver syg med coronavirus igennem ører, næse, mund eller øjne. Der er nogen, jeg kender, som for eksempel nogen, der har sukkersyge eller har nogle andre sygdomme, hvor det godt kunne være færdigt for dem at kunne få corona. For os så er coronavirus nu bare normalt, eller det er det i hvert fald for mig. Mange er bange for det. Der er nogen, der ikke kan tåle det, altså få det. Jeg er ikke bange for coronavirus. Baiklah, seperti anda semua telah maklum, tajuk kita pada pagi ini ialah Mental Health Matters ataupun pentingnya kesihatan mental. Okey, izinkan saya untuk memperkenalkan agenda pada pagi ini. Nanti adik-adik akan berpeluang untuk menyaksikan suatu cerita yang bertajuk Engkaulah Adiwiraku. Dan kita, seperti biasa, kita akan adakan sesi breakout di mana anda akan menjalankan aktiviti dalam kumpulan kecil bersama facilitator kita. Okey, dan selepas itu saya akan memperkenalkan cara-cara menjaga diri. Dan seperti sesi-sesi yang terdahulu, kita akan adakan Kahoot. Okey, di mana akan ada pelbagai hadiah yang ditawarkan kepada pemenang. Jadi, pastikan anda memberi perhatian kerana anda mungkin menjadi pemenang untuk sesi Kahoot ini. Dan untuk semua peserta, tidak kira di Zoom ataupun YouTube, link borang kehadiran akan diberikan pada akhir sesi selepas Kahoot. Okey, selepas sesi Kahoot. Dan dalam link dalam borang kehadiran ini mengandungi quiz, okey, yang sama seperti quiz Kahoot. Okey, dan anda perlu mencapai skor 50 dan ke atas untuk layak mendapat sijil. Okey, jadi harap semua sedia maklum tentang perkara ini dan pastikan anda mendapat link borang kehadiran sebelum anda meninggalkan sesi kita pada pagi ini. All around the world, children's lives have been turned upside down. From lockdowns and uncertainties to watching loved ones get sick, normal life as they know it has come to a halt. While nations and organizations do their best to react to the COVID-19 pandemic, young people often feel alone, where their fears and anxieties start to grow and overwhelm them. But from this darkness, something incredible happened. A story of hope. It's a story that's based on the feedback of 1,700 children, parents, caregivers and teachers from more than 100 countries. They shared how they were coping with the COVID-19 pandemic. And from this wealth of heartfelt testimonies, a very special book was created. My Hero Is You. The IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings is co-chaired by the World Health Organization and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and consists of 57 organizations. With the help of Ario, a fantasy creature, children from around the world have learned how they can be heroes in their own stories. And that they can help them and it was her andre mensa. And what started as one storybook for children has quickly grown into a success story of global reach.
Initially launched with 6 translations, there are now 126 translations available, making it one of the most translated stories in history. Oke, jadi itulah sedikit pengenalan tentang cerita yang akan kita saksikan nanti. Seperti yang diberitahu dalam video tadi, cerita ini telah dibaca oleh kanak-kanak di seluruh dunia. Adakah anda berminat untuk mengetahui cerita ini? Marilah kita saksikan mengetahuinya pada pagi ini. Okey. Tajuk cerita ni adalah Engkaulah Adiwiraku. Bagaimana kanak-kanak boleh melawan COVID-19? Okey, kita akan mulakan cerita kita dan harap semua memberi perhatian dan izinkan saya mempersilakan menjemput kumpulan pelakon. Okey, selamat pagi semua. Ibu Sarah adalah adiwira bagi Sarah kerana beliau adalah ibu yang terbaik dan pakar saintis yang terkenal di dunia. Namun, Ibu Sarah juga masih belum menemui rawatan bagi jangkitan coronavirus. Apakah lubang kuman COVID-19? Tanya Sarah kepada ibunya. COVID-19 atau coronavirus adalah kuman halus yang tidak dapat dilihat, kata ibunya. Namun, ia merebak apabila orang yang sakit batuk dan bersin, lalu mereka menyentuh orang lain atau barang-barang di sekeliling mereka. Orang yang sakit mengalami demam dan batuk dan kadangkala suka bernafas. Jadi, kita tidak boleh melawat kuman tersebut sebab ia tidak boleh dilihat. Tanya Sarah lagi. Kita boleh melawannya, tegas Ibu Sarah. Itulah sebabnya Ibu mahu Sarah selamat. Virus ini boleh menjangkiti ramai orang dan semua orang boleh membantu kita melawannya. Kanak-kanak adalah istimewa dan mereka juga boleh membantu. Sarah perlu menjaga keselamatan diri untuk kita semua. Ibu mahu Sarah menjadi adiwira ibu. Ketika Sarah baring di atas katil pada malam itu, dia sedikit pun tidak berasa seperti adiwira. Dia berasa kecewa. Dia mahu pergi ke sekolah, tetapi sekolahnya tutup. Dia mahu berjumpa rakan-rakannya, tetapi keadaan tidak selamat untuknya berbuat demikian. Sarah mahu coronavirus berhenti menakutkan dunia. Adiwira mempunyai kuasa istimewa, kata Sarah kepada dirinya sendiri sebelum menutup matanya. Apa yang saya ada? Tiba-tiba, terdengar suara lembut memanggil namanya dalam kegelapan malam. Siapa di sana? Sarah berbisik kembali. Apa yang kamu perlu untuk menjadi seorang adiwira, Sarah? Suara itu bertanya kepadanya. Saya perlukan satu cara untuk memberitahu semua kanak-kanak di dunia bagaimana untuk melindungi diri mereka agar mereka dapat melindungi orang lain, kata Sarah. Jadi, apa yang kamu perlukan dari saya? Suara itu bertanya lagi.
Saya perlukan sesuatu yang boleh tebal, sesuatu dengan suara yang lantang, dan sesuatu yang boleh membantu. Secara tiba-tiba, sesuatu yang menakjubkan muncul di sebalik cahaya bulan. Siapakah kamu? Sarah seolah-olah menjerit. Saya Ariel, katanya. Saya tidak pernah melihat Ariel sebelum ini, ujar Sarah. Saya memang sentiasa berada di sini, kata Ariel. Saya muncul dari hati kamu, Sarah. Jika saya ada kamu, maka saya boleh memberitahu semua kanak-kanak di dunia tentang coronavirus, ungkap Sarah girang. Saya boleh menjadi seorang adiwira. Tetapi, tunggu, Ariel. Adakah selamat untuk kita mengembara dengan keadaan coronavirus ada di mana-mana? Hanya bersama saya, Sarah, kata Ariel. Tiada apa yang akan membahayakan kamu selagi kita bersama. Sarah lantas melompat ke belakang Ariel dan mereka terbang keluar melalui tingkap bilik tidur Sarah. Terbang membelah langit malam, menuju ke bintang dan menyapa bulan yang mengambang. Ketika matahari terbit, mereka mendarat di sebuah padang pasir yang dihiasi piramid. Kelihatan sekumpulan kanak-kanak sedang bermain. Kanak-kanak tersebut menjerit kegembiraan dan melambai-lambai ke arah Sarah dan Ariel. Selamat datang. Saya Salim, kata salah seorang kanak-kanak tersebut. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf, kami tidak boleh datang dekat. Kita perlu berjarak sekurang-kurangnya 1 meter. Itulah sebabnya kami di sini, jawab Sarah. Saya Sarah dan ini Ariel. Tahukah kamu bahawa kanak-kanak boleh memastikan jiran-jiran, kawan-kawan, ibu bapa dan datuk nenek selamat daripada coronavirus? Kita semua perlu membasuh tangan dengan sabun dan air, ujar Salim sambil tersenyum. Kami semua tahu, Sarah. Kami juga perlu batuk ke arah siku yang dibengkokkan jika kami sakit. Hanya melambai tangan kepada orang yang dan tidak perlu berjabat tangan. Kami cuba untuk berada di dalam rumah, tetapi bandar kami amat padat. Tidak semua orang mampu berada di dalam rumah. Mungkin saya boleh bantu, kata Ariel. Mereka tidak dapat melihat coronavirus, tetapi mereka dapat melihat saya. Ayuh, naik ke belakang saya. Tetapi sila duduk di kedua-dua belah sayap saya, yang panjangnya memang lebih dari 1 meter. Ariel terbang ke langit bersama Salim dan Sarah yang duduk di kedua-dua sayapnya. Ariel terbang merentasi beberapa kota dan mula mengaum dan menyanyi. Salim menjerit kepada semua kanak-kanak yang berada di luar rumah. Pergilah ceritakan kepada seluruh keluarga. Kita semua lebih selamat berada di dalam rumah. Kita boleh menjaga semua ahli keluarga dengan kekal berada di dalam rumah. Orang ramai terpegun dengan apa yang mereka saksikan. Mereka melambaikan tangan dan bersetuju untuk masuk ke dalam rumah. Ariel
terus terbang tinggi ke langit. Salim bersorak kegembiraan. Mereka kini berada di atas awan. Sebuah kapal terbang melintasi mereka dan kesemua penumpang kagum melihat mereka. Tidak lama lagi, orang perlu berhenti mengembara. Sekurang-kurangnya buat masa ini. Kata Salim. Banyak negara telah menutup pintu masuk di sempadan negara masing-masing. Dan kita semuanya sepatutnya tinggal di mana kita berada. Bersama dengan orang yang kita sayangi. Terlalu banyak perkara yang telah berubah. Kata Sarah. Kadangkala saya berasa takut. Ianya menakutkan dan mengelirukan apabila berlakunya sesuatu perubahan, Sarah. Ujar Aryo. Apabila saya berasa takut, saya akan bernafas secara perlahan-lahan dan menghembuskan api. Aryo menghembuskan satu berbola api yang besar. Bagaimana kamu menenangkan diri apabila berasa takut? Tanya Aryo kepada mereka. Saya suka berfikir tentang seseorang yang boleh membuat saya berasa selamat. Kata Sarah. Saya juga begitu. Saya fikirkan tentang semua orang yang telah membantu saya berasa selamat, seperti datuk dan nenek saya. Kata Salim. Saya merindui mereka. Saya tidak boleh memeluk mereka kerana saya mungkin boleh menjangkiti mereka dengan coronavirus. Kami biasanya berjumpa mereka setiap hujung minggu. Tetapi sekarang tidak boleh kerana kami perlu memastikan mereka selamat. Bolehkah kamu menelefon mereka? Sarah bertanya kepada kawannya. Oh, ya. Boleh? Jawab Salim. Mereka menelefon saya setiap hari dan saya menceritakan kepada mereka tentang semua perkara yang kami lakukan di rumah. Ia membuatkan saya berasa lebih gembira. Begitu juga mereka. Adalah norma untuk merindungi mereka yang kita sayangi kerana kita tidak dapat bertemu dengan mereka sekarang. Ujar Aryo. Ia menunjukkan bahawa kita mengambil berat. Adakah kamu akan berasa lebih gembira jika dapat bertemu dengan Adivira yang lain? Ya! Sarah dan Salim menjawab serentak. Ayuh, kawan saya Sasha adalah seorang Adivira yang kuasa yang istimewa. Kata Aryo. Mari kita pergi. Lalu, mereka pun terbang, turun ke bumi dan mendarat di sebuah kampung yang kecil. Kelihatan seorang kanak-kanak perempuan sedang memetik bunga di luar rumahnya. Apabila dia ternampak Aryo dan kanak-kanak yang duduk di atas sayapnya, dia ketawa girang. Aryo! Dia menjerit. Kita perlu kekalkan sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Oleh itu, saya akan lontarkan pelukan saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya dapat rasakan pelukan yang kamu lontarkan tadi, Sasha. Kata Aryo. Saya suka bagaimana kita boleh menggunakan perkataan dan perbuatan kita untuk menunjukkan bahawa kita mengambil berat.
Saya mahu kawan-kawan saya belajar tentang kuasa istimewa kamu. Apakah kuasa istimewa saya? Tanya Sasha kebingungan. Sejak salah seorang daripada ahli keluarga kamu jatuh sakit, kamu kekal berada di rumah untuk memastikan kamu tidak berkongsi coronavirus dengan orang lain. Kata Aryo. Ya, bapa saya. Dia juga kekal berada di dalam bilik tidurnya sehingga dia pulih. Kata Sasha. Tetapi, keadaan tidaklah terlalu sukar. Kami tetap bermain, memasak, menghabiskan masa di taman dan makan bersama. Kami adik-beradik bergurau senda dan menari. Kami membaca buku dan saya tetap boleh terus belajar kerana kadangkala saya rindukan sekolah. Pada mulanya, agak kekok untuk berada di rumah. Tetapi lama-kelamaan, ia menjadi satu kebiasaan. Ya, tidak selalunya mudah, Sasha. Kata Aryo. Tetapi, kamu mencari jalan untuk kekal gembira bersama ahli keluarga tersayang di rumah. Itulah yang menjadikan kamu seorang adiwira bagi saya. Pernahkah kamu bergaduh dengan ahli keluarga kamu? Tanya Salim. Kadangkala kami bergaduh juga. Kata Sasha. Tetapi kita perlu banyak bersabar, lebih bertimbang rasa dan lebih pantas meminta maaf. Itulah kuasa istimewa yang sebenar. Kerana ia akan membuatkan diri kita dan orang lain berasa lebih baik. Saya juga perlukan masa bersendirian. Saya suka menari dan menyanyi sendiri. Dan ada kalanya, saya boleh menelpon kawan-kawan saya. Tapi Aryo, bagaimana dengan orang yang jauh dari rumah mereka atau tidak mempunyai rumah? Tanya Sarah. Itu seorang yang bagus, Sarah. Kata Aryo. Mari kita cari jawapannya. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada Sasha dan terbang sekali lagi. Udara semakin panas ketika mereka mendarat di sebuah pulau yang dikelilingi laut. Jumpa lagi. Bye-bye. Di sana, mereka melihat sebuah kemah yang penuh dengan orang. Seorang kanak-kanak perempuan melihat mereka dan melambai dari jauh. Hai. Halo. Aryo, hai, saya hai. Sangat gembira melihat kamu lagi. Laungnya. Kita perlu cuba untuk berada sekurang-kurangnya pada jarak 1 meter. Jadi, saya akan bercakap dengan kamu dari sini. Tetapi, saya ingin bertemu kawan-kawan kamu. Nama saya Leila. Hai Leila, saya Sarah dan ini Saleh. Laung Sarah. Halo. Nampaknya seperti kamu sedang cuba melindungi diri daripada coronavirus. Apa lagi yang kamu lakukan? Kami mencuci tangan dengan sabun dan air. Kata Leila. Adakah kamu juga batuk ke arah siku yang dibengkokkan? Tanya Salim. Bolehkah kamu tunjukkan caranya? Tanya Leila kembali. Salim pun menunjukkan cara batuk yang betul kepada mereka.
Kami semua cuba untuk menjadi berani. Tetapi saya bimbang akan sesuatu. Kata Leila. Bolehkah saya bercakap mengenali dengan kamu? Saya terdengar ada orang yang jatuh sakit dan meninggal dunia dan ia sangat membuatkan saya berasa sangat-sangat takut. Adakah benar orang boleh meninggal dunia akibat coronavirus? Aryo menghala nafas panjang dan duduk di samping kanak-kanak tersebut. Ya, semua adivira kecuku. Ia adalah aneh, kata Aryo. Sesetengah orang tidak berasa sakit sama sekali. Tetapi sesetengah orang mungkin menjadi tenat dan ada yang meninggal dunia. Itulah sebabnya kita semua perlu berhati-hati dengan orang tua dan mereka yang mempunyai penyakit lain. Kerana mereka cenderung untuk mendapat jangkitan yang lebih serius. Kadangkala, membayangkan suatu tempat untuk selamat di dalam fikiran kita. Apabila kita berasa sangat takut atau tidak selamat, dapat membantu. Adakah kamu ingin mencuba bersama saya? Mereka semua bersetuju. Lalu Aryo meminta kanak-kanak tersebut menutup mata dan membayangkan suatu tempat yang boleh membuatkan mereka berasa selamat. Fokus pada memori atau masa apabila kamu berasa selamat, kata Aryo. Aryo kemudian bertanya kepada mereka, apa yang dapat mereka lihat, apa yang boleh mereka rasakan dan apa yang boleh mereka hidu di tempat selamat mereka. Dia bertanya, jika ada seseorang yang istimewa yang mereka ingin jemput ke tempat selamat mereka dan apa yang mereka boleh bualkan bersama. Kamu boleh pergi ke tempat selamat kamu apabila berasa sedih atau takut, kata Aryo. Ini adalah satu kuasa istimewa dan kamu boleh berkongsi dengan kawan-kawan dan ahli keluarga kamu. Ingatlah bahawa saya mengambil berat tentang kamu dan begitu juga orang lain. Ini juga boleh membantu. Leila berkata, kita boleh semua menjaga satu. Betul, Leila, kata Aryo. Kita boleh menjaga satu sama lain. Walau di mana saja kita berada. Adakah kamu ingin turut serta dengan kami pada perjalanan terakhir kami? Leila memutuskan untuk mengembara bersama Aryo dan kawan-kawan barunya. Sarah gembira Leila menyertai mereka kerana dia tahu bahawa mereka perlu saling menyokong antara satu sama lain. Mereka terbang dengan senyap tanpa berkata-kata. Tetapi Leila tahu kawan-kawan barunya sangat mengambil berat akan dirinya. Pergunungan yang dilitupi salji muncul di pandangan mereka. Aryo mendarat di sebuah pekan kecil. Beberapa kanak-kanak sedang bermain di tepi sungai kecil. Aryo! Jerit salah seorang daripada mereka.
sambil melambai kepadanya. Halo, Kim. Kata Aryo. Kawan-kawan semua, saya ingin memperkenalkan beberapa orang kawan yang saya pernah menghidap jangkitan coronavirus dan telah sembuh. Bagaimanakah keadaannya? Salim bertanya. Saya batuk dan kadang-kadang badan terasa terlalu panas. Saya juga berasa sangat penat dan tidak mahu bermain selama beberapa hari. Kata Hakim. Tetapi, saya banyak berehat dan tidur. Keluarga menjaga saya tetapi terdapat juga ibu bapa dan datuk nenek di kampung ini yang terpaksa pergi ke hospital. Para jururawat dan doktor telah merawat mereka dengan baik dan masyarakat turut membantu kami. Selepas beberapa minggu, kami semua kembali pulih. Saya kawan Kim. Kata salah seorang kanak-kanak tersebut. Walaupun Kim dijangkiti coronavirus, kami tidak berhenti berkawan dengannya. Walaupun saya tidak dapat berjumpa dengannya, saya tetap mengambil berat tentang dirinya. Kini, kami berasa gembira kerana kami dapat bermain bersama sekali lagi. Kadangkala perkara yang paling penting yang boleh kita lakukan sebagai kawan adalah melindungi satu sama lain. Kata Aryo. Walaupun ini bermaksud kita terpaksa menjauhkan diri dari satu sama lain untuk seketika. Kita boleh lakukan perkara ini antara satu sama lain. Kata Leila. Suatu hari nanti, kita semua akan dapat bermain semula dan kembali ke sekolah seperti biasa. Kata Salim. Masa untuk pulang telah tiba dan Sarah perlu mengucapkan selamat tinggal kepada kawan-kawan barunya. Mereka berjanji untuk tidak melupakan pengembaraan mereka bersama. Sarah berasa sedih kerana mereka mungkin tidak dapat berjumpa antara satu sama lain untuk seketika. Tetapi, ia berasa gembira apabila teringatkan kata-kata Kim. Walaupun kita tidak dapat berjumpa seseorang, ia tidak bermakna kita berhenti menyayangi mereka. Aryo menghantar mereka kembali ke rumah masing-masing dan menunggu hingga Sarah tidur sebelum dia pergi. Bolehkah kita melakukan perkara yang sama esok? Sarah bertanya kepadanya. Tidak boleh, Sarah. Sekarang adalah masa untuk kamu bersama dengan keluarga. Kata Aryo. Ingat kembali cerita kita. Kamu boleh memastikan orang yang kamu sayangi selamat dengan mencuci tangan dan kekal berada di dalam rumah. Saya tidak pernah jauh. Kamu boleh sentiasa bersama-sama dengan saya apabila kamu pergi ke tempat selamat kamu. Kamulah adiwira saya. Bisik Sarah. Kamu juga adiwira saya, Sarah. Kamu adalah seorang adiwira kepada semua yang menyayangi kami. Kata Aryo. Sarah tertidur dan apabila dia bangun keesokan harinya, Aryo telah tiada. Sarah terus pergi ke tempat selamatnya untuk bercakap dengan Aryo
Dia melukis semua yang telah dilihat dan dipelajari semasa pengembaraan mereka. Sarah berlari ke arah ibunya dan menunjukkan lukisannya. Ibu, kita semua boleh membantu orang lain untuk kekal selamat, kata Sarah. Saya telah berjumpa dengan begitu ramai Artemira semasa pengembaraan saya. Oh, Sarah, kamu memang betul, kata ibunya. Ada ramai Artemira yang menjaga kita semua agar selamat dari coronavirus, seperti para doktor dan jururawat. Tetapi, kamu mengingatkan ibu bahawa kita semua boleh menjadi Artemira setiap hari, dan Artemira istimewa ibu adalah kamu, Sarah. Okey, itulah tadi ceritanya. Mari kita lihat satu video pendek mengenai cerita ini. My Hero Is You has been a great resource to address the mental health and psychosocial well-being of children around the world in the midst of a global pandemic. People young and old need a story of hope and solidarity. A story that reminds them they are not alone, and they too can be heroes. Harap cerita ini membawa harapan dan solidariti kepada adik-adik semua. Okay, ingatlah, anda bukan kesorangan dan anda juga boleh menjadi Artemira seperti Sarah, Leila, Kim, Salem, dan rakan-rakannya. Okey, adakah anda suka cerita ini? Okey, bagi peserta di Zoom, anda boleh tekan butang reaction dengan thumbs up, heart, tada. Bagi peserta di YouTube, anda juga boleh taipkan emoji dekat chat. Okey. Untuk bagi kita tahu anda suka cerita ini. Saya nampak ramai yang letak heart shape, love. Baik. Wah, ramainya. 100 lebih orang yang thumbs up, 120 yang heart shape. Bagusnya. Okey. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua kerana menyertai pada pagi ini. Sekarang dalam Zoom kita dah mencecah 1,000 orang peserta dan di YouTube ada lebih kurang 900. Kepada para pelakon yang menyampaikan cerita yang begitu menarik kepada kita. Okey, terima kasih kepada Gafo, Jinging, Tianxin, Tiatsin, Hafiz, Yuni, Shenyuan, Rajria dan Jayavitra yang sama-sama telah melakonkan cerita yang begitu menarik sekali. Untuk peserta di Zoom, marilah kita berikan tepukan secara maya. Anda boleh tekan butang tepukan untuk beri tepukan kepada mereka. Marilah kita berikan tepukan yang gemuruh. Okey, untuk makluman adik-adik, para peserta, jegu-jegu dan ibu bapa yang bersama kita pada pagi ini, buku cerita ini boleh didapati dalam pelbagai bahasa. Okey, seperti anda lihat pada skrin, buku cerita ini tersedia dalam bahasa English, bahasa Melayu, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Okey.
Anda boleh muat turun buku ini di laman web ini, interagencystandingcommittee.org/myheroisyou. Rakan saya juga akan hantarkan link ini dalam chat. Okay? Dan juga pastikan Anda mengikuti saluran Telegram kami yaitu Alliance MRC NYOG. Kerana selepas sesi ini, kami juga akan muat naik semua versi cerita ini dalam saluran Telegram kami. Okey, jadi bagi peserta murid-murid sekolah rendah, anda boleh baca sekali lagi cerita ini dalam bahasa yang anda pilih. Okey, dan saya menjemput anda semua untuk isikan pembacaan ini sebagai rekod pembacaan dalam buku Nilam ataupun ada sekolah yang telah menggunakan sistem IQ Nilam. Anda boleh mencatat pembacaan buku cerita ini dalam bahasa yang anda pelajari. Okey. Okey, sekarang tibanya masa yang dinanti-nantikan. Pada semalam melalui saluran Telegram dan juga Jeku-Jeku, pihak penganjur telah memberitahu bahan yang perlu dibawa bagi sesi pagi ini kan. Adakah anda bersedia dengan bahan-bahan anda? Okey, sementara itu mari kita tunggu sekejap untuk menyemak sama ada breakout room telah bersedia. Macamlah, give me a few minutes. Yep. Okay, jadi murid-murid sekalian, anda boleh bersedia dengan bahan-bahan seperti kertas, pensel warna, okay. Kalau tiada krayon tak apa, pensel warna pun boleh. Okay, untuk facilitator sila bersedia. Adakah mana-mana facilitator yang menghadapi masalah? Siapa yang bukan co-host lagi? Anyone? Okey, rasanya semua Fesi adalah co-host sekarang. Dan mari kita... Yeah. Is it ready? Yeah, I set 14 rooms first, but yeah, we will play around later. Lah. 1-4. Okay. So, we are ready, right? Yep. Did you set like they automatically go into their room? Yeah, but I already... Yeah, let's open now. Okay, jadi kita akan buka semua breakout room sekarang dan anda akan mengikuti facilitator anda untuk menjalankan aktiviti. Okay, kita akan menjalankan aktiviti breakout selama 40 minit. Okay, dan jumpa anda nanti. Facilitator, some of you might be two in the room. If you are not supposed to be in the room, just let me know. Thank you. You'll open the rooms now. Bye-bye. See you later. Okay, bagi peserta di YouTube. Okay, sementara kita menunggu peserta di Zoom masuk ke bilik BAM bersedia dan akan sampaikan aktiviti di sini.
Gerald, I set you as host so that you can help with the co-host if someone drop out. We have one facilitator still in the plenary. A moment, Okay, Yuni, you are co-host now. Okay. Oh. apa lah tu? We are on YouTube. Because I can't share screen if I give you host. I just found out. Because you're not set as co-host, is it? Yeah, but I can't set myself as co-host before give you as host. So yeah, you okay, never mind, whatever lah. Yeah, never mind. It's okay. Let's so Shane and Yuni are in breakouts already? Yeah, should be. I don't see them here. So okay, I will start the activity. I need a few more since we got some more. Yes. Actually, we got 80 over again. Should we end it off? But afterward, when come back home, we got enough or not? I think they should like all every, including all rooms, except 1,000 lah. Never mind, we just admit this one time. Yeah, in case any facet drop off later. Okay, adik-adik peserta yang masih berada di plenary dan juga di YouTube, adakah anda bersedia? Kalau bersedia, boleh bagi saya thumbs up. Okay, can semua boleh lihat screen saya kan? Okay. Yeah. Okay. Jadi, harap semua peserta boleh ikuti program kita pada pagi ini ya. Jadi tadi dalam cerita tadi Aryo ada memperkenalkan beberapa teknik kan apabila anda berasa sedih, takut ataupun tidak selamat. Aryo ada berkata, cuba fikirkan tempat yang selamat. Okay, dan siapa ingat apakah yang Aryo akan buat apabila dia berasa sedih ataupun takut? Ada siapa ingat? Kalau tak silap saya, Aryo akan menghembus api. Okay, tetapi kita tidak dapat menghembus api kan? Okay, jadi sekarang saya ingin memperkenalkan satu teknik kepada anda semua yang anda boleh lakukan. Okay, apabila anda berasa sedih, takut, okay, risau ataupun tidak selamat. Okay, marilah kita menjalankan pernafasan relaksasi. Bagaimana kita relax, okay, dengan pernafasan. Okay, sekarang saya ingin menjemput semua untuk duduk dalam posisi yang selesa. Okay, jika anda duduk atas kerusi, pastikan anda bersandar, duduk dengan selesa. Okay. Mari kita buat relaksasi sekejap. Okay, duduk dalam posisi yang selesa. Okay, anda boleh tutup mata anda dengan perlahan.
Okay, kalau anda berasa selesa, anda boleh tutup mata anda. Okay, kalau anda tidak rasa selesa untuk tutup mata, anda juga boleh kekal membukanya. Okay, tetapi jika anda buka mata, biarkan mata anda rehat. Okay, dan tidak fokus pada suatu benda. Okay, jadi sekarang anda boleh tutup mata anda ataupun buka mata tetapi tidak perlu fokus pada skrin sekarang. Okay, kita rehat sekejap. Okay, anda juga cuma perlu mendengar arahan saya. Okay. Okay, anda boleh tidak fokus. Okay, lihat mungkin anda boleh lihat di jarak yang jauh di rumah anda atau di luar tingkap anda. Ada pokok yang hijau. Okay, rehat sekejap. Okay, sekarang saya nak ajak anda semua untuk hembus secara perlahan. Okay, hembus secara perlahan seperti anda sedang meniup minuman yang panas. Okay, bayangkan macam ada minuman yang panas, anda tiupnya. Okay, untuk sejukkan dia. Okay, kita cuba hembus untuk beberapa kali. Okay, anda boleh perhatikan dengan cara ini hembusan anda adalah panjang dan perlahan. Okay, seperti anda sedang tiupkan minuman yang panas. Kan, panjang dan perlahan kan? Okay. Boleh ulang untuk beberapa kali. Okay, saya lihat masih ada ramai yang tak relax sangat. Asyik tengok dekat skrin. Okay, relax kejap. Boleh? Okay, sekarang. Okay, lepas hembus beberapa kali. Letak kedua-dua tangan anda pada dada anda. Okay, letak di hadapan dada anda. Okay. Okay, put in front of your chest. Okay, dan sekarang. Cuba untuk tarik nafas. Try to inhale. Okay, breathe in. Okay, dan hembus. Okay, tarik nafas lagi. Okay, dapat tak anda rasa, okay, bagaimana dada anda menaik semasa anda tarik nafas? Dan menurun semasa menghembus. Ada tak? Ada rasa tak? Okey, dada anda menaik dan menurun semasa anda tarik nafas dan menghembus. Okey, mari kita cuba untuk beberapa kali. Okey, tarik nafas. Cuba lagi. Tarik nafas. Okay, saya rasa semua dapat merasai kan bagaimana dada anda menaik dan menurun. Okay, sekarang cuba letakkan tak kedua-dua tangan anda di atas perut anda. Okay, tadi dekat dada kan? Okay, sekarang letak di hadapan perut anda. Okay, letak atas perut anda. Okay. Sekali lagi kita tarik nafas. Okay, tarik nafas lagi. Tarik nafas seperti perut biarkan perut anda mengembang. Okay, seperti adanya satu balon dalam perut anda. Okay, bayangkan macam ada perut dalam ada balon dalam perut anda dan dia sedang mengembung atau dipamkan. Okey, jadi anda akan rasa balon dalam perut anda sedang mengembang. Tarik nafas. Okey, hembus dan cuba lagi untuk beberapa kali.
Okey, pada masa yang sama, cuba perhatikan bagaimana belakang dan sisi anda juga sedang membesar. Okey, apabila anda tarik nafas dan mengecut apabila anda menghembus. Okey, kita cuba beberapa kali. Tarik nafas. Dan hembus. Tarik nafas, biarkan belon di perut dipam. Hembus. Sekali lagi. Okey, sekarang bawa tangan anda ke atas paha anda. Okey, put your both of your hands on your lap. Okey, okey, dan sekarang kita biarkan beberapa minit. Okey, anda bernafas secara perlahan. Okey, dan senyap. Okey, anda boleh tutup mata dan bernafas dengan perlahan dan panjang. Tarik nafas dan hembus untuk sekejap. Okey, untuk kita relax. Okey, seperti saya, anda boleh tutup mata sekejap. Okey, dengan posisi yang selesa dan bernafas dengan perlahan. Okey, dengan cara yang perlahan, kita tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Tarik nafas dengan perlahan, dan hembus. Okey, boleh tak anda perhatikan bagaimana perasaan anda sekarang? Okey, rasakan bagaimana perasaan pernafasan anda sekarang. Adakah pernafasan anda lebih lancar sekarang? Kalau ya, boleh bagi reaction. Dan cuba juga rasakan bagaimana badan anda rasakan sekarang. Adakah anda berasa relax sekarang? Adakah anda berasa lebih bertenaga sekarang? Kalau ada, boleh bagi saya thumbs up. Okey. Peserta di YouTube, juga anda boleh letakkan thumbs up. Ya, saya juga perhatikan chat dekat YouTube. Okey. Chong, before you go, maybe can you assign me how so that I can jump in and out for the other rooms? Yep. Then I'll assign you as well. Okey. Sorry, thanks. Yep, so bagi para peserta, kita akan teruskan aktiviti kita dan pastikan anda kali ini memang bersedia dengan bahan-bahan kerana kita akan menggunakannya sekarang. Yes, you are host now. I made you as co-host. Okay, thank you. Everything okay, right? Check the rooms. Yes. Okay, thank you. Okay, para peserta sekalian. Okay, sekarang kita akan adakan suatu aktiviti. Okay? Okay, seperti yang diberitahu semalam, pihak penganjur minta anda untuk sediakan 5 helai kertas, kan? Okay? Okay. Tengok. Dengan saya ada kertas-kertas ini. Okey, kalau anda sudah bersedia, anda boleh tunjuk kertas anda supaya saya tahu anda bersedia. Okey, okey, tetap walaupun semalam kita bagi tahu 5 helai, tapi hari ini kita hanya perlu 4 helai. Okey, jadi anda boleh ambil 4 helai sahaja. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 helai kertas.
Okay, letakkan okay kertas ya, dan pastikan juga anda ada pensel, okay pensel warna, okay kalau anda ada crayon pun boleh gunakan ataupun apa-apa marker pen yang kecil juga boleh guna tengok dengan juga dengan saya ada beberapa jenis warna, ya, yeah? Okay dan juga dapatkan satu stapler ataupun gam. Adakah anda semua bersedia? Kalau dah bersedia, bagi saya thumbs up. Ya, di chat YouTube saya lihat ada Esah Dola kata lebih bertenaga. Bagus. Okey, ramai thumbs up. Okey. Bagi peserta yang lain, pihak penganjur sedang perhatikan komen di chat. Jadi pastikan anda tidak tinggalkan komen yang tidak berkaitan, okey? Dan harap anda bersedia mengikuti aktiviti kita. Okey, jika kita dah bersedia dengan semua bahan, mari kita mula. Okey, saya tahu mungkin ada antara anda yang tidak dapat message, okey, untuk sediakan bahan-bahan ini, okey? Jadi anda boleh dapatkan bahan-bahan ini sekarang, okey? Kita akan tunggu anda. Okey, besar dengan saya di plenary ada seramai 147 peserta. Saya harap semua boleh mengikuti ya. Ya, okey. Mari kita mula. Okey, sekarang saya nak jemput anda semua. Tadi ada 4 kertas kan? Okey, ada 4 kertas. Lipatkan 4 kertas ini. Okey, anda letakkan kertas anda secara melintang ya. Okey, melintang. Okey, dan lipatkannya menjadi 2 bahagian. Maksudnya anda lipat separuh lah. Okey. Boleh ikut saya dekat video saya, video kamera saya juga saya tunjukkan. Okey. Lipatkan. Okey, seperti begini. Boleh lipatkannya. Mari saya lihat adakah semua ada buat. Okey, saya nampak dengan saya Nitika, Shazwin, Izzat, Jiang, Raisha, semua ada buat ya. Ahmad, Labib pun ada buat. Okey, bagus. Sekarang saya sedang tengok semua kamera. Ramai yang buat. Minta maaf ya kalau jiku tak dapat sebut nama anda kerana banyak muka surat jiku yang kena lihat. Okey, tetapi sekarang saya go through. Ramai yang memang ada buat. Okey. Dah siap dengan lipatan ini? Okey, jadi sekarang anda ada lipatan ini, dia macam satu buku kecil kan? Satu booklet kecil kan? Okey, macam kad ucapan ataupun booklet. Okey, mari kita lihat langkah seterusnya. Oh, kejap ya. Yep. Okey, dan seterusnya anda perlu, jika anda ada stapler, okey, stapler, anda boleh buat stapler di tepi. Okey, ataupun di tengah. Okey, seperti saya stapler di tengah. Okey, anda juga boleh stapler di tepi buku. Okey, stapler. Kalau nak gunakan gam pun boleh, tetapi gam mungkin ambil masa sedikit kerana anda perlu gam setiap kertas, okey? Anda perlu gam di bahagian lipatan ini untuk setiap kertas. So akan ambil masa sedikit. Okey ya. Saya beri sedikit masa untuk anda untuk stapler ataupun gam. Okey, selepas stapler anda memang akan ada buku yang betul kan? Okey, yang tidak boleh dipisahkan. Okey.
Okey, dah siap? Boleh tunjuk saya? Mungkin ambil masa sedikit ya, tak apa. Okey. Okey, bagi mereka yang dah siap, okey, anda boleh tulis dalam bahasa Inggeris ataupun Melayu dan juga bahasa Tamil ataupun bahasa Cina. Okey, mana-mana bahasa saja yang anda suka ataupun pilih. Okey, tetap walaupun arahan saya dalam bahasa Melayu dan Inggeris, tapi anda adalah bebas untuk tulis dalam bahasa anda. Okey, sekarang sudah ada buku kan? Okey, semua ada buku booklet macam ni. Okey, di hadapan, muka surat hadapan, muka depan ini. Okey, tuliskan heroes ataupun wira-wira. Okey, di depan booklet sebagai tajuk. Okey, saya pun buat bersama-sama anda ya. Jadi saya harap anda juga ikuti. Okey, contohnya saya boleh buat wira-wira. Okey. Kan wira-wira. Okey. Okey, saya henti sekejap untuk semua untuk kalau yang baru siap stapler anda boleh tulis. Kalau dah siap tulis, anda juga boleh buat setiap sedikit hiasan. Okey. Dah siap? Okey, rasanya dah. Okey, sekarang buka buku anda. Okey, boleh buka kan? Okey. Okey, muka surat di belakang cover ini. Okey, kita biarkan kosong. Okey, jadi kita start muka surat pertama di sini. Boleh? Okey, anda boleh tuliskan nombor muka surat di bawah ataupun tepi ya. Okey, boleh tulis 1 hingga 12. Okey, sekarang buat sekarang. Tuliskan 1 hingga 12. Satu. Untuk setiap muka surat ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Okey, hingga 12 saja. Kalau anda dah siap, anda akan lihat okey muka surat yang terakhir okey di belakang untuk kertas yang pertama juga kosong kan, dan juga cover belakang juga kosong okey. Kalau anda ada muka surat seperti saya, maksudnya anda telah buat dengan betul. Boleh. Okey, tuliskan muka surat ini adalah mudahkan okey anda ikuti. Ikuti ya. Okey, sekarang okey di muka surat pertama. Okey, di muka surat pertama tuliskan nama dan umur anda. Okey, saya rasanya ada dah siap ni. Okey. Boleh tulis nama dan umur. Nama, umur. Dah nama dengan umur. Boleh ya? Tulis nama sendiri ya. Bukan tulis nama saya. Kalau dah, mari kita pergi ke muka surat kedua. Okey, anda boleh catatkan tajuk dia dahulu dan nanti anda boleh tambah lagi. Okey, untuk muka surat kedua, tulis atau lukiskan
kemahiran anda. Okey, anda boleh tulis okey, apakah yang anda mahir. Okey, dia boleh adalah hobi anda ataupun apa-apa kemahiran yang anda kuasai. Memasak ke, menjahit, ataupun bersukan, main bola. Okey. Anda boleh tulis ataupun lukis ya. Dah? Boleh lukis ya? Seperti sekarang saya dah lukis boleh nampak. Okey, saya dah lukis kemahiran saya adalah menggunakan komputer untuk buat programming, untuk coding. Siapa di sini tahu programming Scratch? Anda boleh itu kalau jika itu kemahiran anda, anda boleh lukis. Okey, apa-apa saja, menanam pokok bunga ke, okey. Okey, saya tengok ramai yang thumbs up. Yang angkat tangan ada masalah tak? Any question? Kalau ada masalah boleh type di chat. Okey, mari kita teruskan. Okey, sekarang di muka surat ketiga. Tuliskan atau lukiskan apa yang anda risau. Apa yang anda risau sekarang? Boleh tuliskan ataupun lukiskan? Saya dah siap lukis. Saya tulis, saya lukis, saya risau tentang coronavirus. Saya lukiskan virus. Okey, dah siap? Dah ya? Okey. Lukiskan apa yang anda rasa risau. Boleh saya teruskan? Kalau dah siap bagi reaction thumbs up. Okey, ada 19 thumbs up sini. Okey. Okey, mari kita sambung. Okey, di muka surat keempat, ada muka surat empat kan? Okey, tuliskan atau lukiskan masalah utama yang telah anda atasi. Okey, on the fourth page, write or draw the key problem you have overcome. Maksudnya, sebelum ini, jika anda pernah menghadapi apa-apa masalah dan anda telah berjaya mengatasinya, okey? 如果之前你有什么问题，你成功解决了的, okay? Anda boleh tuliskan ataupun lukiskan, okay? Cuba fikir apakah masalah yang anda pernah atasi ataupun selesaikan.
Boleh, dia boleh ialah masalah dalam pembelajaran, masalah mungkin ada gaduh dengan ada sedikit pergaduhan dengan adik-beradik, ataupun masalah kesihatan, mungkin anda pernah sakit tetapi telah sembuh, okay, dan anda telah atasinya. Anda boleh lukis ataupun tulis. Okay, boleh lukis sesuatu. Boleh ya? Okay, jadi juga pada masa yang sama, okay, untuk muka surat di sebelahnya, okay, iaitu muka surat kelima, tuliskan Wira, tulis ataupun lukis Wira kegemaran anda. Okay, my favorite superhero. Apa-apa superhero yang anda kenali? Batman, Superman, Iron Man, Avengers, Spider-Man, semua. Mana-mana je yang anda boleh tulis atau lukiskan. Boleh? Saya lukiskan Superman. Okey. Tetapi anda boleh lukis mana-mana superhero. Okey, Wonder Woman, anything, any superhero that you like. Alright? Dah? Okey, kalau tak sempat lukis, tak apa. Anda boleh tuliskan dahulu, nanti anda kembali lukis. Okey? Jadi, nombor surat keempat, masalah yang telah diatasi. Dan kelima, superhero. Okey? Saya sambung. Okey, sekarang di muka surat keenam, tuliskan orang yang saya kongsikan kebahagiaan. Okay, on the sixth page, write who I talk to when I'm happy. Ini tulis saja pun tak okay. Tetapi kalau anda nak lukis pun tak apa. Okay, tapi saya nak anda semua cuba fikirkan, okay, siapa yang anda biasanya berkongsi kegembiraan ataupun kebahagiaan. Okay, boleh tulis lebih daripada satu ya, tak apa ya. Boleh jelak kawan, ibu, bapa, abang, kakak. Kalau anda nak tulis nama kawan pun boleh. Siapa yang anda selalu kongsi kegembiraan, kebahagiaan. Okey, jika anda telah siap, okey, di muka surat ketujuh, anda boleh tuliskan orang yang anda kongsikan kerisauan. Okey, tadi di muka surat keenam adalah orang yang saya kongsikan kebahagiaan. Okey, untuk yang ketujuh, tuliskan orang yang saya kongsikan kerisauan. Apabila anda rasa risau, gelisah, tidak pasti, siapakah yang akan anda kongsikan? Okey.
Jika ulang, jika dia ulang sama ataupun anda ulang dengan orang yang anda kongsi kebahagiaan pun tak apa. Okay? Okay, kalau anda tak sempat, anda boleh tuliskan tajuk dahulu di page 6, kebahagiaan, kongsi kebahagiaan, muka surat ke-7, kongsi kerisauan. Okay, seterusnya muka surat ke-8 dan 9. Okay, anda juga boleh lihat skrin untuk yang ke-8. Tuliskan haiwan kegemaran anda. What is your favorite animal, Frank? Okay, dan juga muka surat ke-9. Okay, orang yang anda boleh saya minta bantuan. Boleh cuba lukis atau tulis ya untuk kedua-dua muka surat ini. Tengok, saya ada lukiskan. My favorite animal friend. Boleh lihat. Ada kenal, adakah anda kenal ini? Anda boleh lukis mana-mana saja ya yang anda paling suka. Okay. Okay, dan di muka surat ke-9, tuliskan orang yang anda boleh minta bantuan. Jika anda menghadapi masalah, siapa yang boleh membantu anda? Okay. Tuliskan. Dah siap? Dah siap? Okey, kalau dah siap boleh unmute bagi tahu saya ya. Sudah. Dah ya. Okey, bagus. Sudah. Okey, ya. Terima kasih atas semua feedback ya. Kalau sudah baik, anda boleh, kita boleh teruskan. Kalau belum, tuliskan tajuk dahulu. Nanti anda siapkan nanti. Boleh? Okey, untuk muka surat ke-10. Tuliskan teladan saya. Okey? The person I learn most from. Okey? Tulis tajuk dulu. Teladan saya. Cuba fikirkan. Dalam kehidupan anda, siapa yang anda jadikan teladan? Siapakah yang anda selalu minta ajar, dapatkan ajaran daripada mereka? Okey, tuliskan teladan saya. Boleh je siapa-siapa ya, dan juga boleh lebih daripada satu. Okey, untuk peserta di YouTube, ya, saya gembira kerana anda juga menyertai. Saya tengok ada yang kata, saya tak pasti yang mana sebab saya yang telah lepas, dan mungkin orang yang boleh kongsi kerisauan ataupun kebahagiaan, ada yang kata my brother, okey. Ada yang kata Jeku, ada yang kata
ibu, myself sendiri pun boleh. Ada yang kata cat for the haiwan kegemaran. Okay, baiklah. Okay, dah siap dengan teladan saya? Okay, dan kita ada lagi dua muka surat kan? 11 dan 12 kan? Betul tak? Okay, untuk dua muka surat ini, tuliskan perkara yang paling anda sukai dalam aktiviti ini. Okay, untuk 11 dan 12, anda boleh tulis ataupun lukis apa yang anda suka dari pagi ini. Boleh dari cerita tadi ataupun daripada aktiviti buat buku ini juga. Okay, apa-apa saja yang anda suka. Okay, apabila anda menyertai program kita pada pagi ini. Anda, kalau anda nak lukis karakter watak daripada cerita tadi pun boleh. Okey, cikgu bagi lagi seminit ya. Seminit untuk anda semua lengkapkan. Yeah, Grace, any question? Saya nampak anda angkat tangan. Okay, ya. Jadi untuk muka surat 11, 12, tuliskan apa yang anda suka dalam aktiviti ini. What you like? Okey, jika anda telah siap, anda boleh tengok kembali buku anda. Okey, boleh sambung tulis mana yang belum buat. Okey, dan juga buat sedikit hiasan. Okey, boleh buat sedikit hiasan tentang buku anda. Okey, nampaknya semua peserta dah kembali daripada breakout room. Ya? Yeah? Okey. Untuk semua peserta di Zoom dan YouTube, saya rasanya anda sekarang dah ada suatu buku. Okey, anda kalau ada masa boleh hiaskan lagi. Okey, tetapi saya yakin okay, semua dah ada satu buku tentang Wira kan, tentang heroes ataupun Wira-Wira. Okay, betul tak? Okay, semua boleh cuba untuk tunjukkan buku anda. Saya nak lihat. Ya, heroes. Okay, adakah anda tahu siapakah Wira ataupun heroes yang dimaksudkan dalam buku ini? Siapa tahu? Boleh type dalam chat. Okey, boleh type dalam chat siapakah hero yang dimaksudkan dalam buku ini? Saya tengok semua orang, myself, frontliners, myself, ourselves, diri saya. Okey, betul sekali. Okey, anda sekarang dah ada satu buku yang segala-galanya mengenai anda sendiri kan? Okey.
Jadi, jangan lupa daripada cerita tadi, anda juga adalah adiwira ataupun hero. Okay? Anda menjadi heroes dengan cara anda yang tersendiri. Okay? Anda boleh jadi hero dalam kalangan kawan anda, keluarga anda, dengan memastikan kawan-kawan, keluarga anda kekal selamat semasa pandemik ini. Okay? Okay, jadi jangan rasa sendiri, fikirkan anda tidak dapat buat apa semasa pandemik ini. Okay, anda sebenarnya ada kuasa yang amat istimewa. Okay, untuk memberi sokongan, dorongan kepada ahli keluarga anda, kepada kawan-kawan anda. Okay, dan juga mengajarkan mereka, memastikan semua orang mematuhi SOP ataupun langkah-langkah pencegahan penyakit. Okey. Jadi, saya harap anda semua dapat gunakan kuasa istimewa anda sebagai heroes dalam keluarga dan dalam kalangan kawan-kawan anda. Boleh ya? Okey, semua selamat kembali. Okey, kepada sesi NYOG kita pada pagi ini. Okey, saya harap semua suka akan aktiviti kita tadi. Okey, saya harap juga demikian untuk para peserta ya di YouTube. Ramai kata heroes tu adalah diri sendiri. Bagus sekali. Okey, selamat kembali dan sekarang kita akan ada saya nak kongsikan beberapa tips tentang cara menjaga diri. Bagaimana kita perlu menjaga diri sendiri semasa COVID-19 ini. Terutamanya menjaga kesihatan mental kita. Okey. Yang pertama paling penting, anda perlu jika anda ada sesuatu perasaan, anda boleh luahkan perasaan anda. Okey? Luahkan perasaan anda dengan orang yang anda percayai. Okey? Jadi tadi dalam buku anda telah mengenal pasti siapa yang anda boleh kongsikan kan? Anda boleh luahkan perasaan anda dengan mereka. Okey, yang kedua, okey, amalkan relaksasi dan meditasi. Okey? Jadi saya yakin dalam breakout room tadi dan juga dalam plenary tadi rakan-rakan sesi saya dan saya sendiri telah memperkenalkan satu teknik pernafasan, okey, yang buatkan anda relax. Okey, jadi apabila anda rasa stres, okey, anda boleh amalkan relaksasi ini ataupun meditasi ini. Okey, kalau anda ada cara yang lain, okey, yang boleh membantu anda untuk relax, anda juga boleh buat demikian. Okey, tiada teknik yang tertentu. Okey, mana-mana teknik asalkan dia membantu anda berlakukan. Seterusnya, ingatlah untuk berehat. Okey, kita tahu masa pandemik ini mungkin meletihkan. Okey, jadi anda perlu sentiasa ingat. Okey, untuk adakan masa untuk berehat, pastikan anda mendapat waktu rehat yang mencukupi. Seterusnya, okey, libatkan diri dalam aktiviti komuniti dan keluarga. Okey, untuk keperluan mental kita, kita perlu pergaulan dengan orang lain, dengan ahli keluarga ataupun komuniti. Jadi anda boleh libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sebegini. Okey, tetapi sekarang masa PKP kita tidak boleh mengadakan aktiviti di luar kan? Okey, jadi anda boleh terus okey mengadakan aktiviti bersama keluarga anda. Okey, jangan sentiasa berseorangan. Okey, boleh main game. Okey, buat senaman bersama keluarga. Ya. Tadi saja saya cakap tentang bersenam. Okey, juga penting anda menjaga kesihatan fizikal anda. Okey, dengan adanya kesihatan fizikal, kesihatan mental juga dijagai. Okey, jadi anda perlu bersenam dengan kerap. Okey, supaya anda bertenaga, mempunyai kesihatan yang baik.
dan juga nikmati moment ataupun occasion dalam keluarga anda. Nikmati peristiwa yang berlaku. Okay, contohnya mungkin hari ini ada adik anda, adik kecil anda telah mencapai sesuatu. Okay, marilah kita sama-sama raikannya. Okay, supaya kita sentiasa menikmati okay perkara-perkara di sekeliling kita. Okay, dengan ini kita akan rasa gembira. Okay, seterusnya ingatlah untuk luangkan masa dengan orang yang tersayang. Okay, dengan ahli keluarga anda, dan jika anda suka, dengarlah muzik yang anda gemar. Okay, untuk ini juga satu cara untuk relax. Okay, dan sentiasa ingat, mintalah pertolongan jika anda memerlukannya. Okay, jadi dalam buku tadi anda telah mengenal pasti, kan? Siapa yang boleh saya minta bantuan? Okay, jika anda perlukan bantuan, tak kiralah bantuan dalam pembelajaran, dalam masalah persendirian, okay, apa-apa saja masalah ataupun konflik, jika anda perlu bantuan, mintalah pertolongan. Okay, jangan okay sembunyikan masalah itu ataupun kekalkan masalah itu dengan anda sendiri. Okay, jangan. Okay, cari orang yang anda boleh percayai dan mintalah bantuan mereka. Okay, sekarang kita tahu untuk negeri-negeri kumpulan A, kita akan kembali ke kembali ke kelas. Okay, sebenarnya perlu asalnya perlu kembali ke sekolah, tetapi sekarang kita kembali ke kelas maya. Okay, untuk negeri-negeri kumpulan B, anda akan kembali ke kelas maya pada Isnin, kan? Kerana cuti pertengahan tahun dah tamat. Tetapi kita perlu sambungkan lagi PDPR dengan kelas maya. Jadi sekarang saya juga ingin nak kongsikan kaedah yang boleh membantu anda semasa kelas maya, online classes. Okey, beberapa tips diberikan. Okey, pastikan anda mempunyai satu rutin. Okey, okey, anda boleh buatkan satu rutin macam jadual waktu. Okay, pada pukul berapa saya perlu menghadiri kelas, pada pukul berapa saya makan tengah hari, pukul berapa rehat, pukul berapa bersama keluarga, menonton TV dan sebagainya. Adakan rutin sebegini dan cuba untuk mengikutinya. Alright? Dan yang kedua, buatlah satu senarai. Okay, senaraikan apa yang berlaku dengan baik pada hari ini. Okay, jika ada suatu good news, berita baik dalam hari ini, anda tuliskan. Okay. Yang ketiga, luahkan perasaan anda semasa kelas maya. Okay. Okay, jadi kalau ada apa-apa perasaan yang anda perasaan yang timbul, yang anda peroleh daripada kelas maya, okay, kongsikan, luahkannya kepada ahli keluarga anda. Okay, ataupun anda juga boleh message cikgu anda. Okay, bagi tahu bagaimana anda merasakan hari ini daripada kelas. Okay, dan keempat, mengenal pastilah satu perkara untuk rasa bersyukur. Okay, setiap hari boleh kenal pasti apakah yang saya rasa bersyukur pada hari ini. Okay, always be grateful. Okay, anything in your life. Okay, so identify one thing for which you to be grateful. Jadi dengan ini kita juga mendapat kenikmatan dalam kehidupan kita. Dan ini tidak akan membuatkan kita rasa lost ataupun tidak tahu nak buat apa. Okay. Okay, seterusnya pastikan anda amalkan pemakanan yang sihat. Bersenamlah setiap hari. Kekalkan berhidrat dengan minum air yang mencukupi, dan yang paling penting dapatkan tidur yang mencukupi. Okey, kerana ia akan membantu anda dalam supaya anda bertenaga untuk menempuhi apa-apa cabaran dalam kehidupan anda, terutamanya cabaran dalam kelas maya. Mental health and psychosocial needs are not always visible. They are real
life-threatening, and urgent. During a major humanitarian crisis, these needs can double. If I remember what is happening through the hours, you see, I would just woke up. And when I woke up, I wouldn't have time again to sleep. My head will be paining me all over. To relieve the health, social, and economic burden, we must prioritize mental health and psychosocial support as the life-saving interventions they truly are. صحيح حضوري لهاي الجلسات بديني الامل في بكره بديني الامل ان انا الساعه موجود انه ممكن اني انا اسير ممكن اني انا انخلط في المجتمع. The Red Cross and Red Crescent movement provides mental health care and psychosocial support adapting to the communities we serve. Kusudi nibasaidie mimi napendaka kubauliza maulizo kusudi nipate kwanza ma resources zenye viko nazo. Akishaonesha resources zake au uwezo zenye iko nazo pale tutaanza kutumika kusudi tuangalie gisi zile resources zenye yeye peke iko nazo zinaweza kumsaidia kusudi afare fast kuma problemi zenye iko nazo. Okay, sekarang tibalah masa yang semua nanti-nantikan. Okay, sekarang anda boleh bersedia dengan peranti anda. Okay, sama ada peranti yang sama dengan anda menyertai Zoom, YouTube ini ataupun peranti yang lagi satu. Okay, untuk kita adakan sesi Kahoot. Okay, izinkan saya tukar ke screen Kahoot. Okay, sementara ini semua bersedia untuk menerima game pin. Untuk peserta di YouTube, okay, pastikan anda juga saya rasa anda dah familiar, okay, dah biasa, okay, dengan Kahoot kan? Okay, anda sekarang boleh pergi ke kahoot.it, okay, dan tunggukan game pin. Okay, harap bersabar, tunggu sebentar, game pin akan datang. Sekejap ya. Saya pasti semua dah bersedia. Okey, game pin kita pada hari ini adalah 274-2833. Okey, pastikan anda mengisi nama anda yang sebenar. Okey, tuliskan nama yang sebenar supaya kita dapat mengenal pasti pemenang nanti untuk pengaturan hadiah. Boleh? Okay, mari kita cepat-cepat masukkan Kahoot ini. Kita ada 900 orang dekat Zoom dan juga 900 orang di YouTube. Harap bilangan peserta Kahoot ini boleh cacah 1,000 ya. Haziq Ikhwan dah dapat masuk. You are in. Bagus. Okay. Boleh tenang sekejap. Boleh amalkan pernafasan tadi. Okay, relax sekejap. Tarik nafas. Okay, mari kita bertenang sekejap sebelum kita mula Kahoot. Okey, bilangan peserta sedang meningkat. Dah ada 500 orang. Okey, saya akan mula apabila peserta cecah 800. Boleh. Lapan,
Lagi-lagi. Ayo, mari kita join Kahoot. Pablo orang lagi, saya akan mula. Mari kita mula dengan kiraan 3, 2, 1. Adakah anda bersedia? Soalan pertama, kenapa sekolah Sarah ditutup dan dia tidak dapat berjumpa rakan-rakannya? Ah, adakah anda ingat cerita tadi? Okey, majoriti betul iaitu kerana coronavirus merebak dan tidak selamat untuk bersekolah. Okey, tahniah kepada Akshaya untuk masa sekarang. Seterusnya, apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan orang di sekeliling kita selamat dari coronavirus? Apakah yang perlu dilakukan untuk pastikan kita semua selamat? Ya, betul jawapannya. Semua di atas. Kita perlu basuh tangan dengan air dan sabun. Jika batuk, batuk ke arah siku yang dibengkokkan seperti yang Salim Asyik bagi tahu, dan melambai tangan dan tidak berjabat tangan. Seterusnya, kenapa Sarah dan Salim perlu duduk di kedua-dua belah sayap Aryo yang panjangnya lebih dari 1 meter? Apakah sebabnya? Adakah untuk mengimbangi berat ataupun menikmati pemandangan atau untuk menjaga penjarakan fizikal? Oh, kita ada 900 bersama kita di Kahoot. Okey, betul jawapannya kerana mereka perlu menjaga penjarakan fizikal untuk kurangkan perebakan coronavirus. Baiklah. Okey. Soalan keempat. Bagaimana kita boleh menunjukkan bahawa kita mengambil berat dengan mematuhi penjarakan fizikal? Ada 3 jawapannya. Jadi pilihlah dengan betul-betul. Bagaimana kita tunjukkan bahawa kita ambil berat walaupun kita tidak dapat berjumpa? Okey, 3 jawapannya. Yang pertama seperti Sasha, okey, memberi lontaran pelukan, okey, bagi virtual hug, okey. Tetapi jangan tidak sentuh. Okey, hubungi orang yang tersayang dan juga telefonlah datuk nenek atau saudara mara dan ceritakan perkara yang dilakukan. Baiklah, Marissa di tempat pertama sekarang. Soalan kelima, jika salah seorang daripada ahli keluarga jatuh sakit, apakah yang perlu lakukan? Adakah anda larikan diri daripada rumah? Ataupun kerap keluar rumah untuk kurangkan masa bersama? Ataupun kekal berada di rumah? Ataupun ambil ubatan yang banyak supaya sendiri tidak jangkit virus? Betul ya? Okey, jika ada ahli keluarga yang jatuh sakit, janganlah lari dari rumah. Jangan keluar lagi dari rumah. Kerana anda mungkin membawa virus kepada orang lain. Jadi, apa yang anda perlu buat ialah kekal berada di rumah. Okey? Dan juga mengambil berat menjaga ahli keluarga yang sakit itu. Okey? Dan jangan ambil ubat ya. Jika tidak diberitahu oleh doktor. Haa.
Yang keenam, okay, lebih daripada satu jawapan. Apakah sifat yang perlu ada semasa kita duduk di rumah bersama keluarga? Ada tiga jawapan. Apakah sifat yang perlu kita ada? Terutamanya sekarang PKP, kita sentiasa berada di rumah dengan keluarga. Apakah sifat yang perlu ada? Okey, betul. Ramai yang betul, ya. Okey, iaitu kita perlu banyak bersabar, lebih bertimbang rasa dan lebih pantas meminta maaf. Dengan itu, kita dapat hidup dengan berharmoni dengan keluarga. Yang 70 orang ini kenapa, ya? Kenapa? Jangan sering bergaduh, ya. Wow. Soalan yang ketujuh. Apakah yang boleh dilakukan apabila kita rasa sedih, takut atau tidak selamat? Adakah kita boleh bayangkan suatu tempat yang selamat dalam fikiran? Ataupun fokus pada memori atau masa yang selamat? Ataupun bualkan bersama orang yang dipercayai? Jawapannya sebenarnya ialah semua di atas. Semua ini boleh dilakukan apabila anda rasa sedih, takut atau tidak selamat. Anda juga boleh lakukan relaksasi ataupun meditasi seperti yang saya beritahu tadi. Oh, Ahmad Sharaf. Soalan yang ke-8. Antara berikut, pernyataan manakah adalah benar dalam situasi COVID-19? Kita semua boleh menjadi adiwira dengan pastikan keselamatan diri dan keluarga. Ataupun hanya mereka yang mempunyai latihan atau pekerjaan tertentu adalah adiwira. Manakah yang benar? Ya, bagus. Lebih daripada 900 orang. Ya, sebenarnya anda semua, kita semua adalah adiwira. Dengan cara kita sendiri untuk pastikan keselamatan diri, keluarga dan orang di sekeliling kita. Alright. Soalan ke-9. Antara berikut yang manakah merupakan cara menjaga diri? Bagaimana kita mengamalkan cara jaga diri? Ya, semua di atas. Okey, boleh amalkan relaksasi, meditasi, luahkan perasaan anda, dengarlah muzik. Sekarang tibanya soalan terakhir. Okey, soalan penentu pemenang, ya. Mari kita lihat. Apakah kaedah untuk menolong anda mengatasi masalah kelas maya? Ada dua jawapan. Okey, jawapan yang betul adalah adakan rutin dan cuba untuk mengikutinya. Dapatkan rehat yang mencukupi. Okey, kita jangan kurangkan minum air, ya. Kita sepatutnya minum air yang mencukupi dan jangan asyik berhadapan dengan komputer. Okey, tempat ketiga kita ada Divya Lakshmi. Tempat kedua dari Perak Prataba dan pemenang Johan Damia. Kita juga ada Laini di tempat keempat dan Farah Lina di tempat kelima. Okey, tahniah kepada semua. Anda boleh beri feedback kepada kita. Okey. Tentang Kahoot dan aktiviti hari ini.
Okay, sekarang kita bagi Gerald untuk share screen. No audio. Okay, peserta di YouTube dan Zoom, kita akan beri link kehadiran sekarang. It's all about giving. It's all about trust. It's all about people. It's all about us. It's all about being human. Okay, kita hantarkan link orang kehadiran dulu ya. It's all about healing. It's all about life. It's all about helping the weak survive. It's all about being. Okay, bagi peserta di YouTube, anda boleh lihat link orang kehadiran di pin message. Okay, pin message ya. Okay, untuk peserta di Zoom, anda boleh lihat attendance form dekat Zoom punya chat. Okay, sementara kita isi nanti. Okay, untuk peserta di Zoom, mari kita buka kamera anda. Buka kamera untuk sesi bergambar. Maybe we can stop sharing screen for a while. Yep. Okay, semua, mari kita buka kamera untuk kita ambil gambar. Okay. Saya tahu kita dah terlebih masa sedikit ya. Jadi mari kita ambil gambar dengan cepat-cepat. Dan kita boleh tamatkan sesi hari ini. Okey, bersedia. Okey, jangan tekan raise hand sekarang ya. Okey, bersedia. Saya ada 14 muka surat. Okey, mari kita bersedia. Okey, boleh senyum untuk beberapa minit lah, kerana saya tidak tahu anda di muka surat di yang mana. Alright. Okey, bersedia. Okey. Senyum, 1, 2, 3. Okey, dah muka surat keempat. Tahan ya, tahan tunggu ya. 5, 6. Ya, yeah, anda boleh buat sedikit reaction. Okey, anda ambil gambar dengan buku anda. Saya lupa. Anda ambil gambar dengan buku anda. Buku Vera. Okey. Okey, ke 8 sekarang. Okey, kejap. 9. 10. 11. Saya ada nampak student saya dalam Zoom ini. Okey, lagi muka surat terakhir. Okey, Michelle is here. Okey, jangan tutup kamera dulu. Smile. Okey, baiklah, itu lah sesi kita pada hari pagi ini. We can share the screen again. Okay,
Tahniah kepada semua yang menyertai pada pagi ini. Anda boleh dapati, kan? Dapati link borang kehadiran di ruangan chat. Okey. Untuk peserta di YouTube, saya telah pinkan. Okey. Borang kehadiran di atas chat, anda boleh cari di sana. Okey, pastikan anda telah mendapat link kehadiran sebelum anda meninggalkan. Okey. Sesi ini. Okey, untuk peserta di YouTube jangan spam lagi kerana saya akan hantar link kehadiran lagi. Kalau anda spam, anda akan melepaskan. Lepaskan tu. Okey, kita tunggu sebentar supaya semua dapat tangkap link kehadiran itu. Okey, pastikan anda telah copykan link kehadiran ini. Okey, untuk diisi dalam 2 jam. Okey, kita akan tutup link kehadiran ini pada pukul 2. Boleh? Dan sedikit peringatan kepada semua. Semua peserta dilarang untuk berkongsi link ini kepada kawan ataupun orang lain yang tidak menyertai sesi ini pada pagi ini. Okey, sesiapa yang didapati kongsikan link tersebut kepada orang lain akan menyebabkan kelayakan anda dibatalkan. Okey. Dan saya ingat sekali lagi, anda perlu menjawab soalan kuis. Okey, semua soalan kuis adalah sama daripada Kahoot tadi. Dengan Kahoot tadi. Jika anda memberi perhatian, anda memang dapat menjawab. Okey, anda perlu mencapai skor 50 dan ke atas untuk layak mendapat sijil. Okey, dan untuk dapat sijil, okey, seperti yang ditayangkan dekat skrin, mulai NYOG yang lepas, kita tidak lagi go back to slide again. Kita tidak lagi menghantar email, okey? Menghantar sijil melalui email. Anda perlu pergi ke sistem ini, typekan nombor IC dengan sempang, okey? Ingat dengan sempang ataupun email address yang diisi dalam Google Form, okey? Anda hanya perlu isikan satu, salah satu, IC ataupun email. Okey, kalau anda pilih IC, typekan IC dengan sempam dan klik enter. Anda akan jumpa semua sijil NYOG anda dalam sistem ini. Okey, ingat, tiada email akan dihantar dan anda perlu savekan pautan ini, okey, untuk rujukan anda. Jika anda telah mengisi semua maklumat anda dengan betul, anda akan menerima satu salinan borang kehadiran di email anda. Okey, dan dalam email tersebut ada link ke sistem pencarian sijil ini juga. Anda boleh dapatkan link ini dalam email anda. Next slide. Okey, itu sahaja semua pesanan peringatan daripada saya. Sekali lagi, terima kasih dan tahniah kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Sila like, follow dan subscribe media sosial kita di Facebook seperti yang dia tertera di bawah. Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Okey, untuk peserta di YouTube, sila like video ini dan juga subscribe channel kita supaya anda dapat menerima notifikasi apabila sesi-sesi akan datang. Anda akan terus dapat notifikasi bahawa kita on live. Alright. So, harap semua dah dapat dapat manfaat daripada sesi ini. Ingatlah, adalah sangat penting untuk menjaga kesihatan mental, sentiasa menjaga diri. Okey, kita jaga kita.
jumpa anda lagi pada sesi yang akan datang, yaitu pada 10 hari bulan Julai. Kita jumpa lagi. Okey, untuk peserta di YouTube, kita akan tamatkan sesi live. Harap anda dah tangkap pautan borang kehadiran. Kita jumpa lagi. Sir. Oh,